Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati sama pengguna jalan raya. Jadi saat ini berada di Sleman, tempel. Kanan itu ke Jalan Raya Turi atau kantor kecamatan Tempel. Kalau kanan ya lurus ke Magelang, Semarang, Borobudur. Sore hari, oke, merah, tapi kita disuruh jalan oleh polisi dan kita akan melakukan perjalanan menuju ke Muntilan ya, atau Magelang. Dan ini jalur utama antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah atau jalur perbatasan, jalur nasional, jalur provinsi. Sini kenceng-kenceng ya naik motornya. Motor maupun mobil tempelan jadi ikut ke bawah tuh, ditempel. Kanan itu kali kurang itu ibu aja ngebut ya, masya Allah. Yang penting hati-hatilah bu ya. Kalau yang di sini itu nggak ada truk ya, jadi bebas truk. Nanti setelah masuk Magelang di Kecamatan Serumbung ya, itu banyak truk kan. Ini kan tugu perbatasan tempel salam ya, depan itu udah salam. Salam itu kabupaten Magelang Jawa Tengah, jadi jalur perbatasan ya. Ini selamat datang di Jawa Tengah, assalamualaikum Jawa Tengah. Jalurnya bagus ya nih kan, begitu masuk Jawa Tengah udah truk-truk pasir seperti ini. Nanti sampai kota Magelang, sampai Semarang itu banyak truk sepanjang jalan ini, jalan raya Magelang Yogyakarta, jalan lintas tengah Jawa. Oh kan kenceng-kenceng ini. Kecamatan Salam, setelah Kecamatan Salam nanti baru Muntilan. Jalurnya seperti ini sampai di kota Magelang dan juga sampai dengan Ungaran Semarang. Satu jalur. Padatnya sore dan juga pagi, pagi dan sore. Karena mungkin jam pulang kerja ya. Di warga atau orang dari Magelang yang bekerja ke Yogyakarta, waktunya sore itu pulang kerja, jadi banyak yang melewati jalur ini karena ini jalur utama. Bagus jalurnya, jadi sepanjang jalan Magelang Yogyakarta ini mulai dari Sleman lah, Taman Bengung ya, Rina di Sleman sampai dengan di Ungaran ya, Semarang loh. Itu truk depan tuh, truk-truk pasir yang belok kan dari arah yang berlawanan, terbalik. Udah mulai banyak truk sini. Oh, juga. Apalagi sore. Dan banyak-banyaknya, belum lagi nanti malam. Paling banyak malam nih. Kalau malam lebih banyak nah seperti ini. Hampir. Jalur retro. Ini jam 4:30 sore, jadi ya sedang banyak-banyaknya yang melintas di jalur ini. Ya kanan kiri ini banyak arca ya, ukiran dari batu yang diukir jadi seperti patung atau cenderamata yang terbuat dari batu.
Belitung luar. Luar itu kecamatan. Atau mungkin ke Kulon Progo juga bisa. Jauh deh. Truknya. Depan itu Gapura Kabupaten tuh debu ya. Di sepanjang jalurnya banyak debu, kan debu ya, pasir. Jadi truk-truk ya, bukan pasir itu kan banyak yang berjatuhan pasir di jalannya. Lihat melihat nyalip tuh. Bismillah ya. Kenceng-kenceng kan di sini nih yang lewat. Ini sepi kalau siang jam 10 sampai dengan jam 3 sore dan itu tidak banyak yang lewat. Kecuali pagi, mulai jam 6 pagi sampai jam 9 sedang rame-ramenya di jalur ini. Sore juga mulai jam 3 sampai jam 7 ya rame-rame ya, atau padat jalur ini, jalan raya Jogja Magelang, tempatnya di Muntilan. Truk lagi. Salam. Kanan kirinya banyak depo pasir. Ya, ini licin jalurnya, ini banyak pasir di jalan dari di aspal ya. Ini pokoknya truk dan truk, jalurnya truk. Muatannya kan pelan, nggak peong kalau pas bawa muatan seperti ini. Tapi jangan salah ya, ketika truk itu kosong tidak bawa muatan lewat jalur ini sudah gitu, kita nggak usah dipikir mau nyalip gitu. Ngebut-ngebut ya. Nah, truk-truk itu banyak dari luar kota ya. Ya masih di Jawa Tengah, mungkin di utara dari Magelang, dari Temanggung, Semarang, Demak, Jepara, Kudus, bahkan ada juga yang dari Cirebon, Pemalang, Pekalongan. Jalurnya kan ini, kalau mereka ambil pasir dari Merapi. Tung kuat ya jalur atau betonnya aspal ini. Kalau enggak setiap hari dilewatin truk seperti itu ratusan atau mungkin bahkan ribuan yang bisa jebol ya. Seperti jalur yang dari jalan raya Cirebon kan ya, yang menuju ke mana, ke tempat ambil pasir. Itu hancur jalurnya, jalan perkampungan.
Jembatan Cinta, Kota Muntilan ya, perbatasan. Ya, di depannya udah Kota Muntilan. Jadi di sini jalurnya terbagi ya, jadi hanya untuk ya dari arah berlawanan itu melalui sisi timur dari Muntilan. Sedangkan yang arah ke Semarang itu satu jalur sih. Nanti ketemunya sini. Jadi ini satu jalur. Oh. Ini nanti sampai titik temunya itu berada di Taman Agung. Muntilan masih terpantau truk-truk men, banyak truk-truk dan truk truk batu ini batu nyalip lagi berapa ton beban ini. Debat pun sama banyak itu apa truk-truk ini Jalan Pemuda Kota Muntilan. Merah. Kota Muntilan hijau. Gas. Jalur lurus itu terminal Muntilan. Joger Prayitno. Sini. Ini masih Kota Muntilan ya. Muntilan itu kecamatan di Kabupaten Magelang. Sayuran jam segini udah datang semua itu dari daerah. Ini jalurnya luas sini yo. Karena satu jalur. Wates Kulon Progo kiri. Kamu ke atas kiri. Jadi kita tidak tahu atas dan menuju ke Kota Magelang. Luas jalur ini bagus. Ya, bangga jalur wisata ya, jalur utama menuju ke Candi Borobudur kan ini jalur utamanya. Nah di sini Taman Agung, ini tempatnya ukir dari batu itu, batu ukir cenderamata atau patung juga banyak. Nah, ini Taman Agung, Taman Bambu Runcing. Nah, jadi satu lagi di sini jalurnya yang tadi terpisah setelah Pasar Muntilan nih. Ketemu lagi di sini. Tetap banyak truk. Ya, jalur truk. Truk pelan nahan beban. Jembatan
jadi lurus saja misalnya dari Jogja mau menuju ke Magelang, ke Semarang atau ke Candi Borobudur, ya jalurnya ini jalur utama. Jadi dari Jogja itu Jombor ya, selepas Jombor sudah kita ke arah utara lurus, jadi itu jalur, itu jalan provinsi sampai nanti di Magelang, Borobudur maupun ke Semarang ini. Sore hari ya, ini Palbapang, kiri itu menuju ke Candi Borobudur, kiri mungkin tuh gerbang menuju ke Candi Borobudur. Selamat datang Borobudur, di jalur utama pasti lewatnya sini, ini pintu gerbang yang utama, nanti yang kedua di sana ada lagi, tapi ini yang utama. Oke, mungkin sekian dulu videonya, terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Tiru yang baik, yang tidak baik jangan ditiru. Dari gerbang pintu menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.